Purwakarta. Kabar duka dirasakan seluruh warga Nunggung, Kecamatan Karanggan, Kabupaten Bojonegoro. Ibunda Kiai Haji Asep Abdussalam, SK Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bahkan Cijambu Desa Darangdan Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta ini. Ibu Nafisah Umi Bintu Syamsuddin Istri Alam. Kiai Haji A. Tajuddin pendiri Ponpes Miftahul Ulum meninggal dunia hari ini Selasa 1 Maret tahun 2022, tepatnya pada pukul 03 WIB. Ibunda pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Babakan Cijambe Haj, Pipih binti Syamsuddin meninggal pada usia 71 tahun. Meninggalnya Ibunda pimpinan Pospes Miftahul Ulum Haj, Pipih mendapat pelayatan dari sejumlah warga Nahyidin Kecamatan Darangdan khususnya, warga Nahyidin Kabupaten Purwakarta, bahkan Kadispora Kabupaten Purwakarta, H. Agus Hasan Saipudin, MC bersama Camat Campaka Ade Sumarna, SH, MC, Camat Tegalwaru Beni Primiyadi, SKM juga hadir. Kedatangan para pejabat di Pemkab Purwakarta dan para camat tersebut mendapat sambutan serius dari Camat Darangdan Dr. Al Idrus Nurhasa, Sekcam Darangdan Babang Subarna, Empet, Kapolsek Darangdan AKP Subagio, SH bersama anggota. Pak, dengan melingkannya Ibu Ajengan, Ibu Hajah Pipi seperti apa, Pak? Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari Muspika Kecamatan Darangdan dan para kepala desa beserta PC-nya dengan meninggalnya almarhum Ibu Hajah Pipi. Mari bersama-sama kirimkan ziyadah Al-Fatihah dan doa terbaik untuk mengantarkan kepulangan sang ibunda pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Babakan Cijambe. Reporter, Mbak Endang melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.